Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar. Kembali lagi di channel Papi Kembar ya, di Berkah Kembar Motor. Kali ini Papi mau buka alternator ya, tapi repo yang pembukaannya sudah terdahulu dibuka, nggak sempat di repo karena tadi ini agak rame sih bengkelnya teman-teman ya. Oke, langkah pertama pembongkaran alternator ya. Kita lepaskan bagian alternator dari bagian mesin mobil ya, dengan cara melepas minus baterai terlebih dahulu, karena di sini ada arus 12 volt yang standby ya teman-teman ya. Nah ini dia arus standby. Kemudian langkah kedua, kita buka mur 24 ya. Ini kalau di bengkel-bengkel luar itu nggak tahu caranya bukanya seperti apa, tapi ini menggunakan impact ya, jadi agak mudah juga. Di sini dililitkan pan bel, kemudian ditekan, kemudian kita lakukan pengimpakan. Kemudian setelah lepas teman-teman ya, setelah lepas ini kemudian kita lepaskan bagian ini ya. Nah, bagian ini kita pukul dengan menggunakan palu ya, palu besi maupun plastik. Setelah itu dia copot seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu dia copot seperti ini ya. Setelah itu dia copot seperti ini. Kemudian di sini ada bearing ya. Dengan cara kita lakukan press. Lakukan press di sini. Dengan ini masih terpasang ya, kita lakukan press. Hati-hati ya teman-teman ya, ini jangan sampai dipukul ataupun pressnya agak miring. Jadi soalnya kalau ini sudah rusak, positif dia masang murnya susah teman-teman ya. Jadi udah dipukul-pukul malah kepala yang jadi sakit gitu lah teman-teman. Setelah ini lepas teman-teman ya, kemudian kita lepaskan bagian klaher di dalam sini. Kita lepaskan klaher di dalam sini, kita lepas ya, sudah terlepas. Kemudian kita lepas klaher ini menggunakan SST ya. Iya, gunakan SST dan klaher yang satu lagi di sini itu gunakan SST juga. Nah, ini Papi juga pakai alat seadanya ya. Ini juga barang-barang yang nggak kepake sih. Jadi posisi di sini klahernya Papi pasang seperti ini ya, pasang seperti ini. Kemudian ini di sebelah sini nanti di press ya, di press diangkat seperti itu ya teman-teman ya. Ini maaf prosesnya tadi nggak sempet ke video ya, tadi rame banget. Ini sekarang kita lakukan proses pembongkaran atau penggantian ini teman-teman, penggantian brush atau sikat kawatnya atau coolnya ya. Ini habis tuh, lihat habis ya. Ini Papi lakukan cara pembongkarannya seperti apa. Ini sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Kita harus butuh bantuan seseorang buat megangin ininya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sendiri. Itu temannya lagi sibuk, ini nggak bisa bantu ya. Nih kita nanti kita bersihkan nih bagian ininya ya, bagian kuningan ininya. Ini juga diampas di bagian dalamnya belum pemasangan. Nanti proses pemasangannya kita lanjutkan. Nih kita proses penggantian cool dinamo cas. Langkah pertama, kita gunakan palu ya. Ini sudah terlepas ya. Jadi hati-hati kalau sudah terlepas, kita tariknya pelan-pelan ya teman-teman. Ini buat buka di sini. Buka ada mur di dalam ya, di dalam sini ya. Nah itu tuh. Kemudian ini satu. Ini satu,
dia ada tiga baut. Tiga baut. Kita gunakan obeng ketok ya, biar dia nggak rusak. Bagian sini, jadi dia harus agak ditarik ya, diangkat kemudian agak dibelokkan ke sini supaya dia obeng ketoknya masuk ke sini ya. Obeng ketoknya masuk ke bagian sini. Nah, oke, lanjut teman-teman ya, kita pas bagian yang sebelah sini. Ini bautnya beda ya, jangan sampai ketuker ya temennya. Bautnya beda. Satu lagi kita lepas bagian sebelah sini menggunakan kunci 12. Oke sobat, kita buka ininya menggunakan T12 maupun long 12. Nah, ini kita kumpulkan biar nggak hilang ataupun ketuker. Kemudian kita tarik nih ya, ingat ininya nempel di sini ya teman-teman ya, ini menghadap ke dalam, jangan bisa bongkar tapi nggak bisa masang ya guys. Tuh. Oke, ini tutupnya di sini ya. Nah, ini brushnya atau ininya ada di dalam sini teman-teman. Ini kita congkel. Nah, ya. Ini kita lepas. Ini ada tutupnya, ya. Nah, ini di solder manual, pakai solder manual bisa ya teman-teman ya, tanpa datang ke di tukang dinamo atau di ini ya, di patri oleh solder yang dibakar itu nggak perlu ya, ini pakai solder biasa udah bisa. Kita lihat proses penyolderannya. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut pembungkaan ininya ya, brushnya. Kita gunakan solder ini udah dipanasin tadi ya. Jadi sekarang kita proses pelepasan ininya. Kita tempelin dulu ya, yang lama, ya agak lama sih teman-teman ya. Kemudian kita tambah tenolnya supaya dia cepat panas. Nah, oke sobat, ini tadi sudah papi lepas dari rumah ini ya. Jadi kita gunakan obeng longus, kemudian kita sambil tarik ya. Kalau sudah meleleh enak nih teman-teman nyopotnya ya, kalau sudah meleleh dia enak nyopotnya. Yang sebelah sini juga ini sudah lepas, nanti kita tunggu barang yang baru, kemudian kita bersihkan yang bagian sini nanti buat pemasangan yang baru ya ini. Nah, kita bersihkan dulu, coba pakai solder ya. Voltnya temapen 6203. Ini udah baru. Kemudian lahar ini yang bagian belakang ya. Ini pakai persamaan. Dia pakai yang ada dampernya. Kalau ini kan dampernya hitam. Ini kalau ini harus belinya asli ya. Jadi kita gantinya pakai persamaan, tapi dia sama kok. Tingginya sama, diameternya juga sama dalamnya. Oke, nanti kita pasang ini, tapi kita modif dulu ininya ya, teman-teman ya.
Oke sobat, tadi kita iniin lagi, apa, kita balikin lagi, suruh buat contoh, kita beli yang bener aja lah dari modif-modif lama. Kemudian kita proses sekarang pemasangan bearing atau klaker ya. Bearing, pemasangan bearing atau klaker. Ini di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, ini bagian sini. Kemudian yang satu lagi ini di bagian atas sini ya. Di bagian atas sini, tapi ini nanti masangnya. Masangnya setelah ini dipasang-pasang, kemudian pasangnya di sini, teman-teman. Yang ini. Nah, dipasang di sini dulu. Jadi nanti tinggal masukin, kemudian kita rapikan. Ini kita pasang di sini, kemudian yang kecil kita pasang di sini. Oke teman-teman, kita lanjut press bagian bearingnya ya. Kita langsung saja. Oh tidak, kita pakai yang lama biar dia lurus. Ini udah bunyi ya, udah parah suaranya. Udah mentok. Ini udah mentok ya, teman-teman ya. Nih. Ini agak gelap. Udah mentok. Setelah itu kita pasang yang bearing besar. Nih. Pasang bearing yang besar. Oke, sudah selesai. Kemudian kita tunggu brushnya ya, nanti kita pasang, kita rakit semuanya. Oke lanjut teman, kita lanjut pemasangan ya. Nah ini tirus ini teman-teman ya, ini ada fungsinya ya. Jadi kalau putarannya ke kanan, ini kita posisikan seperti ini, jangan seperti ini ya, posisikan seperti ini ya. Oke, kita lanjut pemasangan. Ini yang sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan dulu. Ini harus orang dua jadi masangnya. Jadi harus orang dua. Ini ada satu yang nahan ya. Oke, kita tunggu dulu, kita cari teman dulu. Oke, lanjut pemasangan ya. Kita pasang seperti yang tadi. Nah, kita dorong ya guys. Setelah itu kita solder. Nah ini udah masuk ya teman-teman ya, ini udah masuk ke dalam, kita solder. Ini yang megangin lagi pakai tangan sebelah ya, yang sebelahnya lagi megang jagung. Oke, udah selesai ya, kita rakit. Oke teman-teman, lanjut guys, tinggal kita lanjut perakitan. Ngomong paper clip pun lo. Paper clip. Yang gede ya le. Ya paper clip. Oke, pasang dulu guys. Pasang dulu yang ini ya. Mana yang kita yang tadi? Ini guys. Ini ngadep ke dalam. Nah. 12. Oke, ini udah kita cengin, kemudian kita pasang bagian mur yang bagian dalam ya, baut bagian dalam. Ini tutup dulu. Tutup bagian dalamnya. Pendek, panjang. Yang pendek tadi di sini ya sobat ya. Ini diburu-buru tapi buat santai. Diburu-buru tapi santai ya. Mas karena Dwi, kerja diburu-buru itu udah deg-degan. Kerja diburu-buru tuh nggak enak loh guys.
Enak tuh santai tapi pasti. Oke, kita pasang yang di bagian pinggir, bagian dalam ya. Kita gunakan obeng plus. Kemudian kita gunakan obeng ketok. Inilah ini. Gunakan obeng ketok supaya agak kencang dikit ya, jangan kencang banget. Oke, setelah itu kita rapikan. Oke, luruskan ininya, teman-teman ya. Ini lubang baut ya. Luruskan sama lubang ininya. Oke, lanjut. Plus. Dah. Kita pasang pin ini dari lubang yang sini ya. Kita pasang pin brass. Pin brassnya supaya brassnya masuk ke dalam. Dua udah masuk ya. Ini udah masuk ya teman-teman ya. Ya, udah masuk. Kemudian kita pasang. Ada. Jepit lo, guys. Ini udah, guys. Ini langsung dicabut, guys. Bahaya ini kalau lupa. Oke. Jangan lupa ini dahulu. Kemudian ini enggak ya, langsung bisa kok pasang tadi. Oke, ini tinggal kita paskan ya, ini bagian dudukan yang aslinya. Kemudian setelah itu kita press atau kita pukul. Kita press atau kita pukul menggunakan kulitnya. Oke, guys. Dah ya. Oke. Nanti kita tinggal lepaskan bagian dalam. Enak nih, good. Oke, kita pasang ini ya teman-teman ya, baut lapannya kita kencangkan dulu, nanti kita kencangkan lagi ininya. Ini lapan ya, lapan kombi. Soalnya ini belum kencang benar ya. Jangan terlalu kencang, guys. Nanti angel, guys.
Oke. Udah ya, pakai apa ini? Pakai impact aja ngencenginnya. Oke, teman-teman, beginilah ya cara atau tutorial bongkar pasang alternator penggantian bearing depan belakang, kemudian ganti sikat kawat atau brush. Sudah jadi, tinggal kita pasang. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, guys!